Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita Shrouding the Heaven. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Yevan yang berusaha keluar dari neraka api tingkat 6. Tapi tetap saja dia tidak bisa keluar dan alhasil dia pun kemudian menggunakan beberapa cara untuk keluar dari tempat tersebut. Dia kemudian berusaha menyerap energi api ungu dan berusaha untuk bisa menerobos ke alam paramita. Karena untuk saat ini dia masih berada di alam jembatan ilahi. Namun terlihat dia sangat kesulitan untuk menerobos ke alam paramita tersebut. Tapi pada akhirnya dia pun berhasil menerobos ke alam paramita. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini kita diperlihatkan pertarungan Yevan melawan makhluk boneka yang sangat kuat. Dalam pertarungan tersebut Yevan benar-benar sangat dominan karena sekarang kekuatannya telah meningkat. Namun terlihat Yevan sedikit lengah sehingga membuatnya harus tertangkap dan terikat. Sehingga musuh memiliki peluang untuk bisa mengendalikan kesadarannya. Hingga pada akhirnya kesadaran Yevan berhasil direnggut oleh si boneka misterius. Dia juga dapat melihat masa lalu dari boneka tersebut. Dan ternyata geng, dulunya boneka tersebut adalah seorang manusia, tetapi dia memiliki nasib yang sangat malang alias tidak beruntung. Setelah itu dirinya diubah menjadi makhluk boneka yang sangat mengerikan. Dia juga banyak melakukan kesalahan, yaitu dengan mewafatkan banyak para manusia yang tidak bersalah. Akan tetapi menurutnya semua perbuatan seperti itu adalah perkara yang baik. Tapi tidak lama setelah itu tiba-tiba kesadaran Yevan kembali dengan sendirinya. Bahkan setelah itu lawannya juga lenyap dari dunia ini dengan sendirinya. Tetapi sepertinya geng, boneka misterius itu memiliki hubungan dengan tubuh kuno yang dimiliki oleh Yevan sendiri. Sehingga setelah itu Yevan pun selamat dan langsung keluar dari neraka api ungu tingkat ke-6 untuk menemui tuan dari boneka. Yang lain dan tidak bukan itu adalah saudara Hua sendiri ataupun saudara dari Jie guys. Mendengar itu juga Jie sangat terkejut karena bagaimana bisa untuk jiwa terlibat dengan masalah ini semua. Tapi setelah itu mereka berdua juga mencoba melarikan diri dari tempat itu. Akan tetapi Yevan sendiri merasakan bahwa jiwa ini tidak akan membiarkan dia pergi dari tempat ini. Jiwa misterius juga berkata bahwa suatu saat nanti tubuh Yevan akan menjadi miliknya. Dan setelah itu Hua pun pergi dari sana. Sementara api yang ada di sana semakin meledak-ledak dan menjulang ke langit, namun tidak lama api pun tenang kembali. Jie berkata bahwa mulai saat ini dia akan selalu berada di samping Yevan dan mengikutinya. Akan tetapi Yevan melarang Jie untuk ikut bersamanya karena pasti akan banyak mara bahaya yang mengejar kepada mereka berdua. Apalagi saat ini Yevan memiliki banyak musuh yang pasti akan selalu mengejarnya. Akan tetapi Jie tetap bersikeras bahwa dia ingin terus ikut bersama dengan MC kita Yevan. Yevan menjelaskan bahwa perjalanan dia ke wilayah utara akan menjadi perjalanan yang sangat sulit. Apalagi saat ini dia juga harus melindungi Jie dalam perjalanan menuju wilayah utara. Mendengar itu Jie malah dia yang terlebih dahulu berkata bahwa ketika dalam perjalanan nanti Yevan jangan sampai menyusahkannya. Haduh geng, padahal Jie lah yang menjadi beban bagi Yevan. Akan tetapi pada akhirnya Yevan memperbolehkan dia untuk ikut bersamanya. Dan itu membuat Jie terlihat sangat senang dan juga gembira. Setelah itu mereka berdua pun akhirnya mengembara pergi menuju wilayah utara. Namun terlihat Jie tertidur pulas di atas perahu yang ditumpangi dan dikendalikan oleh Yevan. Dan ternyata pada waktu sebelumnya Yevan menotok pundak Jie agar dia pingsan tak sadarkan diri. Dia berniat untuk mengantarkan Jie kembali ke tempat keluarga Jie.
Apalagi saat ini Yepan masih belum mengetahui tujuan dari Hua Yunfei. Karena jika dia membawa kemana saja Jiye akan menjadi beban bagi dirinya. Singkat cerita, Yepan yang membawa Nona Jiye disambut oleh para praktisi yang berasal dari keluarga Ji. Sementara di tempat lain terlihat Jihua yang sedang memainkan kecapi. Namun tiba-tiba sebuah energi menggebrak ke arahnya dan membuatnya terluka parah. Dan ternyata geng itu dilakukan oleh atasan Jihua sendiri yang kecewa karena misinya telah gagal. Dia langsung berkata bahwa Yepan ini memiliki tubuh yang unik dan juga kuat. Sehingga nanti ke depannya tubuh suci Yepan kemungkinan bisa mengguncang dunia. Mendengar itu, seseorang yang tidak terlihat tubuhnya sangat marah kepada Hua Yunfei yang menjadi anak buahnya karena gagal dalam misi. Hua kembali berjanji bahwa dia akan berusaha dengan sekuat tenaga ke depannya untuk mencoba kembali merebut tubuh suci yang dimiliki Yepan. Setelah membuat janji seperti itu, tiba-tiba makhluk misterius tersebut pergi dan seketika tubuh Hua menjadi sembuh seperti biasanya. Pada saat ini, poster-poster telah ditempel hampir di seluruh penjuru kota. Poster tersebut merupakan perintah penangkapan darurat untuk segera menangkap Yevan. Karena dia telah berusaha untuk membunuh tetua tertinggi dari keluarga Ji, yaitu Ji Changkong. Dan siapapun yang bisa melakukannya akan mendapatkan hadiah 1000 kati sumber daya seni bela diri. Jika tidak bisa membunuhnya, maka mereka berharap agar segera melaporkan keberadaan Yepan ke sekte Xiaoyao. Sementara tidak jauh dari tempat itu terlihat seorang praktisi biasa ditangkap oleh beberapa orang yang lumayan kuat yang ada di sana. Praktisi biasa itu memohon kepada mereka agar segera melepaskannya karena istrinya di rumah akan segera melahirkan. Tapi orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan kemudian memukul praktisi biasa itu sehingga dia terlempar lumayan jauh. Mereka semua sebenarnya sedang mencari keberadaan Yevan yang sampai saat ini masih belum muncul juga di sana. Namun ternyata geng seseorang yang berdiri gagah menggunakan penutup wajah dan juga topi besar itu adalah Yevan yang sedang menyembunyikan dirinya. Karena dia tidak ingin diketahui oleh mereka dan jika diketahui maka pasti setelah itu akan terjadi keributan. Seorang kakek tua yang tidak jauh dari tempat itu kemudian berkata kepada Yepan bahwa dia ingin melihat wajahnya yang terlihat sedang murung. Akan tetapi Yepan tidak ingin memperlihatkan wajahnya karena dia sedang menyamar. Namun ternyata kakek tua itu tidak berniat ingin mengetahui identitas Yepan. Dia kemudian menawarkan semua dagangannya yang ada di tempat itu. Jika saja Yepan memiliki artefak di atas tingkat Deepin Breed Game, maka dia bisa menukarnya dengan satu atau dua batu sumber. Yepan yang mendengar itu, dia terlihat sangat bingung, namun setelah itu dia mengikuti si kakek tua memasuki ruangannya. Sambil memasuki ruangan misterius, si kakek tua sangat yakin bahwa Yepan memiliki banyak barang berharga karena dia memiliki dukungan dari sekte atau paksi. Yepan menjawab bahwa dia tidak bergabung dengan sekte atau paksi manapun. Setelah berada di suatu tempat, si kakek tua membuka sebuah pintu ruangan yang misterius dan memerintahkan Yepan untuk segera memasukinya. Yepan pun kemudian memasuki ruangan tersebut dan tiba-tiba pintunya ditutup. Tiba-tiba muncullah seorang praktisi yang terlihat sangat kuat dengan sebuah kristal merah di tangannya. Praktisi itu berkata bahwa Yepan jangan mudah percaya dengan orang lain yang tidak dikenalinya. Yepan yang mendengar itu, dia tidak takut sedikit pun dan memerintahkan praktisi itu untuk berhati-hati terhadapnya juga. Tapi tiba-tiba muncul lagi para praktisi lainnya yang kemudian mengepung Yepan. Mereka semua adalah praktisi immortal yang berasal dari sekte Xiaoyao. Mereka semua memerintahkan Yepan untuk segera menyerahkan semua harta-harta yang dimiliki olehnya. Dan setelah itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Sementara si kakek tua mendengarkan pertarungan mereka dari luar pintu ruangan misterius itu. Tiba-tiba pintu ruangan patah dan jatuh menimpa tubuh si kakek tua.
Yepan akhirnya keluar sebagai pemenang dalam pertarungan tersebut dan dia mendapatkan bola kristal merah berharga. Singkat cerita, setelah mendapatkan kristal merah, Yepan mengantri untuk memasuki suatu tempat. Dan untuk memasuki tempat tersebut, mereka harus membayar menggunakan kristal merah tingkat atas. Dia pun kemudian membayar menggunakan kristal tingkat atas yang dia rebut dari para praktisi sekte Xiao Yao. Namun setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba seorang praktisi menghalanginya dan kemudian membuka penutup wajah Yevan. Praktisi itu juga menunjukkan gambar poster pencarian orang yang sedang dicari oleh sekte Xiao Yao. Namun ternyata praktisi itu tetap tidak mengenalinya dan kemudian mempersilahkan memasuki ruangan tempat itu. Dan ternyata mereka semua ingin memasuki sebuah farmasi yang tersedia di kota itu. Yepan juga mengantri dengan mereka semua untuk bisa memasuki farmasi dan pergi ke wilayah utara. Beberapa saat setelah itu tiba-tiba seorang praktisi menghampiri Yevan dan menyebut namanya. Yevan? Namun ketika melihat wajah Yevan, praktisi itu sangat terkejut karena dia sekarang memiliki jenggot. Mereka semua kemudian memerintahkan untuk segera menangkap Yevan karena pasti akan mendapatkan hadiah. Yevan sangat terkejut padahal dia sudah menyamar tapi tetap saja mereka dapat mengenalinya. Iya iyalah, geng samarannya cuman pakai jenggot aja, jadi pasti ketahuan oleh mereka semua. Mereka semua kemudian menyerang tapi dengan mudah semuanya dikalahkan oleh Yevan. Beberapa saat topi besar yang digunakannya terlempar dan terkena formasi yang ada di sana. Tiba-tiba formasi itu menyedot mereka semua dan mereka semua pun memasuki formasi misterius. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.